Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, malam ni kita berjumpa lagi dengan komputer. Okey, ramai, saya tahu ramai kat luar sana yang mahir dengan komputer, pakar dengan komputer. Jadi saya ni masih lagi newbie. Newbie komputer. Ni adalah motherboard saya daripada desktop saya. Saya buka keluar. Saya yakin mesti ada di antara korang yang tak kenal apa benda itu North Bridge dan South Bridge. Okay, kalau tahu bahasa Malaysia ni kita translate kan dia menjadi jambatan utara dengan jambatan selatan. North Bridge dengan South Bridge. Okay. Ada yang tak kenal? Yang dah kenal tak apa. Yang belum kenal, jom saya perkenalkan. North Bridge dan South Bridge ni adalah satu chip yang berbeza lah. Okay, satu chip yang berbeza. Yang mana fungsi chip-chip ni adalah sebagai pengantara ataupun orang tengah, middleman lah, antara komponen-komponen komputer. Okay. Dia jadi orang tengah antara komponen-komponen komputer. Contoh, jom saya perkenalkan North Bridge, Jabatan Utara kat sini ni. Okey, Jabatan Utara kat sini, dia adalah orang tengah yang menghubungkan RAM, CPU, AGP kalau ada onboard graphic card ataupun PCIe. Okey, dia jadi orang tengah. Jadi RAM pergi dekat North Bridge dan daripada North Bridge pergi ke PCIe, daripada North Bridge pergi ke CPU. Jadi dia menghubungkan tiga perkara ni. Okay, ni adalah North Bridge. Manakala yang kecil dekat bawah ni adalah South Bridge, Jabatan Selatan eh, yang mana dia menghubungkan benda-benda lain. Contohnya apa nama ni, IDE, IDE port, IDE yang pergi ke hard disk atau pergi ke disket atau pergi ke CD-ROM, SATA port yang pergi ke apa-apa barang yang pakai SATA lah, hard disk, CD-ROM, yang menghubungkan kat sini USB port, ke semua USB port, PCI, BIOS, sound dengan mouse keyboard. Jadi semua akan berhubung melalui soft bridge sebagai orang tengah. Okay, dia tak akan hubungkan semua sekali direct kepada CPU. Dia pergi ke soft bridge dulu dan daripada soft bridge ni dia akan berhubung dengan North Bridge. Okay. Dan daripada North Bridge pula akan hantar sama ada ke RAM ataupun akan hantar ke CPU. Jadi kalau daripada hard disk, contoh kita on komputer sekejap ya, saya ambil hard disk sekejap. Ada hard disk, ni bolehlah. Okay, kalau contoh kita on komputer, kita boot komputer, OS, operation system dari yang kita save di dalam hard disk, okay, window lah, window yang kita save di dalam hard disk, akan melalui SATA cable masuk ke SATA port. Okay, daripada SATA port akan pergi ke South Bridge, daripada South Bridge akan pergi ke North Bridge, North Bridge akan pergi ke RAM. Dan tu kenapa dia loading, dia loading maksudnya dia copy daripada hard disk melalui SATA port, South Bridge, North Bridge masuk ke RAM. Bila dah siap copy masuk ke RAM, barulah RAM ni akan hantar balik ke North Bridge masuk ke CPU untuk diproses. Jadi dia bermain macam tu. Dan input daripada mouse, daripada keyboard pula akan masuk ke port, datang ke South Bridge, naik ke North Bridge, pergi ke CPU untuk kita ni lah, untuk gerak-gerak semua. Dan daripada CPU turun ke North Bridge, pergi ke PCIe ataupun grafik, akan pergi ke monitor. Jadi kita nampak apa yang jadi selepas kita gerakkan mouse tu, kita akan nampak mouse dekat monitor bergerak. Jadi dia berhubung. Jadi setiap hubung ni dia akan melalui bus. Okay, dia akan melalui bus. Jadi kat sini ada setengah-setengah motherboard dia tak ada ni, dia tak ada
North Bridge. Dia ada South Bridge sahaja. Sebab daripada North Bridge, built in dengan CPU terus. Okay, tapi kebanyakannya adalah, kebanyakannya ada. Dan yang dua biji lagi ni kat tepi ni, ni adalah MOSFET. Ni adalah MOSFET. Okay, ni adalah RAM, CPU. Okay, itu adalah pengenalan untuk North Bridge dan South Bridge. Ataupun saya akan lukis sedikit pada whiteboard untuk kita kenal dia, jalan laluan dia. Okay, jom. Okay, saya akan lukis sedikit kat sini. Okay, ini adalah chipset untuk North Bridge dulu lah. Okay, North Bridge kat sini. Okay, kat atas ni adalah CPU. Kat sini adalah buruknya. Okay, sorry, buruk sikit. RAM slot. Dekat sini adalah PCIe ataupun onboard graphic. Grafik eh. Okay, grafik, onboard graphic ataupun apa? AGU. Okay, onboard graphic unit. Dekat bawah sini, biasa dia dekat bawah lah sikit. Dia panggil sebagai soft bridge. Okay, dekat sini dia akan adalah IDE. Dia akan ada SATA. Berapa banyak lah. Kalau SATA tu ada 6 SATA lah dia akan hubungkan. Dia akan ada SATA. Dia akan ada USB. USB pun banyak juga. Ada setengah motherboard sampai 8-9 USB. Dia akan pergi ke BIOS. Okay, dia akan pergi ke BIOS. Dia akan pergi ke sound. Audio lah sound. Dia akan pergi ke PCI, dia akan pergi ke PCI dan dia akan pergi apa lagi agak mana buat? Saya itu je kot. Jadi hubungan dia adalah macam ni. Soft bridge akan berhubung dengan IDE, dengan SATA, dengan USB, dengan BIOS, dengan sound card, dengan PCI. Manakala tapi warna lain-lain. Best buat ni banyak warna ni. North Bridge pula akan berhubung dengan CPU, dengan RAM, dengan PCIe ataupun graphic card on board. Jadi ni adalah bus dia, yang ni pula adalah bus untuk South Bridge. Dan dua ni akan berhubung melalui satu lagi bus. Okay. Jadi North Bridge, South Bridge. Mana apa-apa ni? Okay. Ini adalah RAM lah. Sorry, lupa. Jadi IDE sambung ke floppy, sambung ke DVD, sambung ke hard disk. SATA pun macam tu. Sambung kepada hard disk, DVD. USB sambung kepada equipment-equipment lain. BIOS yang kita save untuk boots. Motherboard. Sound untuk sound card. Ada yang onboard, ada yang pakai PCI. So, dia kena pakai PCI. Jadi, PCI pun kat sini. PCI ni boleh pasang macam-macam. Boleh pasang Wi-Fi, boleh pasang Bluetooth, boleh pasang apa-apa jenis card lagi yang kita nak pasang. Jadi, daripada data ni, sorry, daripada komponen-komponen ni, dia akan berhubung kepada soft bridge dulu. So, daripada soft bridge, akan hantar kepada north bridge. Dan daripada North Bridge tu dia akan hantarlah sama ada pergi ke RAM, pergi ke CPU. Daripada CPU akan pergi ke graphics. Jadi itu kita akan nampak dekat monitor. Jadi inilah dia. North Bridge, South Bridge. Okay. Jadi inilah dia. South Bridge dan North Bridge. Dan kalau kita tengok kat sini, sebab ni motherboard yang agak high-end sikit, kita akan nampak dia ada heatsink yang besar. Sebab North Bridge memang dia akan jadi panas. Sebab dia menghubungkan RAM dengan CPU dengan grafik yang mana speed tinggi. RAM speed tinggi, CPU speed tinggi, dengan grafik card ni yang speed tinggi. So, jadi bila dia orang tengah ni, dia kerja berat sikit lah. Jadi, dia akan ada
casing yang besar. Manakala untuk soft bridge ni ada setengah-setengah motherboard kena yang model 32 bits. Banyakannya kita akan nampak chips. Kita tak ada nampak heatsink. Heatsink ni tak ada. Sebab dia buat kejaringan, biasanya SATA port dia ada satu. Sorry, IDE port dia ada satu. SATA port dia ada dua ataupun empat. Baik USB ni mungkin dia ada dua. Slot ni akan jadi semakin sikit. PCI akan jadi sikit. PCIe 1 ni pun jadi akan tak, mungkin ada satu. Jadi dia kurang load. Yang tu kenapa soft bridge dia tak ada heatsink. Okay, jadi kat sini je pengenalan untuk siapa-siapa yang tak kenal atau tak tahu apa fungsi north bridge dan south bridge. Dua-dua ni dia dipanggil sebagai chipset. Jadi kalau kita buka katalog untuk motherboard, dia akan bagi tahu chipset. Chipset apa yang dia pakai. Ha, inilah north bridge dan south bridge. Jadi harap dapat memberi sedikit info pada semua. Sekian.